Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihin nasta'inu wa ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah selama dunia akhirat dan terhindar dari segala mara bahaya. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, pasti ada hikmah di balik ujian. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka akan diuji dengan suatu musibah, kesedihan, ketakutan, dan kemiskinan. Terkadang di waktu malam kita tidak bisa tidur nyenyak dan saat bangun pagi pun dada terasa sesak. Memikirkan masalah yang makin menumpuk, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dan rezeki yang tidak mencukupi dan hutang yang belum terlunasi. Seorang muslim tidak boleh menyerah dan putus asa. Memohonlah, berdoalah kepada Sang Maha Pemberi Rezeki jalan yang terbaik. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Anda untuk membaca sebuah doa yang memiliki faedah untuk mendatangkan dan melancarkan rezeki yang deras dan melimpah, bahkan dari arah yang tidak terduga-duga. Dan Allah akan mengijabah doa-doa kita. Jangankan yang mampu terucap, terbesit di dalam hati pun insya Allah akan terwujud. Namun sebelum itu saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga dimudahkan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang sedang diuji Allah, adapun doa yang dimaksud ialah kalimat basmalah yang terdiri dari 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 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 dibaca sebanyak 786 kali dalam sehari. Sebesar apapun hajatmu, dengan diistiqomahkan membaca amalan ini, insya Allah akan terkabul dalam waktu yang singkat. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.